Satuan Tugas TNI melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke setiap lorong jalan kota Cianjur. Setiap titik kota disisir Satgas TNI dengan tujuan untuk mengantisipasi menyebarnya virus COVID-19 kepada masyarakat. Dandim 0608 Cianjur, Letkol Infantri Rendra Dwi Ardani menginstruksikan ratusan personel TNI untuk melakukan penyemprotan di setiap lorong jalan di wilayah perkotaan Cianjur. Penyemprotan cairan disinfektan tersebut merupakan salah satu langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19 di lingkungan masyarakat serta sentra perekonomian. Kegiatan hari ini, kami dari Kodim 0608 Cianjur, bekerjasama dengan Polres Cianjur, kemudian Satpol PP, Damkar, dan tim dari Dinas Kesehatan Cianjur bersama-sama Pemda Cianjur juga melaksanakan penyemprotan di hari yang ke-7 ini. Kita serempak, kemudian setiap hari di seluruh kota Cianjur, kemudian lorong-lorong atau gang-gang yang belum terjamah oleh kendaraan besar yang kemarin disemprot, hari ini kita sisir. Jadi dipastikan semua sektor dari jalan raya, jalan protokol, dan seluruh gang-gang dan lorong-lorong yang ada di kota Cianjur ini bisa tercover dan mudah-mudahan bisa mematikan virus COVID-19 ini. Dandim 0608 Cianjur juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Cianjur agar tetap diam di rumah, tujuannya yakni untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Heri Setiawan, Bandung TV.